非常好吃的黑胡椒牛肉丸，真的很好吃，一定要试试看。OK， 谢谢你们。Terima kasih, selamat mencoba. Benar-benar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan wajan yang sama. Wajan saya tetap satu. Nah, kali ini saya akan membuat bakso sapi lada hitam. Nah, di sini bahan-bahannya terutama daging sapi. Saya juga pakai fillet ayam, fillet ya, yang bagian dada ya. Nah, tanpa kulit. Dagingnya terserah, saya pakai, kalau di Taiwan itu pakai yang buat nyoba ya, karena saya ketemunya daging ini musim corona nggak boleh keluar, jadi beli di supermarket aja, nggak bisa ke pasar. Oke, nah ini saya pakai repentai peven atau yang kanji yang dari kentang, kalau nggak ada pakai kanji yang lain juga boleh. Nah, di sini ada bawang goreng, bawang putih, saya pakai telur satu, ada es batu. Nah, di sini saya pakai Royco sapi, dan ini ada garam, ini ada baking soda. Saya nggak pakai baking powder ya, saya pakai baking soda. Pakai baking soda, terus ini hejiao atau merica hitam, lada hitam yang kasar. Kalau nggak punya lada hitam, pakai lada putih juga boleh. Dan di sini gula pasir. Saya ulangi lagi karena harus pakai bahasa Mandarin. Maaf ya. Tadjahao. Jinjian women yo zuo hejiao niurouwan. Niurouwan, wo bu zhidao. Mikon si lagu saya enggak serap seberapa bisa. Oke. Okay. Di sini nih, jika si qi song ro. Nah, jika si niu ro. 黑椒牛排的那一种，然后在这里热本地白粉，啊，这里炸过的红葱头，蒜头新鲜的蒜头，然后在这里这个是我们的牛肉的料，啊，上次粉那一种，然后在这里消暑打粉，然后这个盐巴，这个。 黑胡椒比较粗的黑胡椒，然后在这里白汤，然后我用一个鸡蛋，还这里有冰块。OK，我们开始煮咯。Nah, di sini sebelum kita bikin, sambil sana nanti bikin, di sini panaskan air, api kecilkan saja, nggak apa-apa. Oke, kita panaskan nanti buat itu pentolnya ya. Jadi kalau kita di sana kerja, di sini airnya sudah panas. Oke, sian zhe ge re. Re zu ne ge kai sui. Zu sui de ke ta wen wen de. Oke. Sekian, cek niu ro, tu cie pian. Ini dipotong jadi dua, ditipisin gini. Ini masih beku, malah lebih bagus. Ini enggak apa-apa. Cek ya si. Cek niu ro cie pian ya. Ya, agak berisik ini karena saya di meja. Yang ini.
sing ada geriginya. Niuro ya si. Nah, ini daging sapi dan ayam dipukul-pukul begini semua, lalu kita potong. Nah, cipien. Ini yo. 我用那个锅子机，所以这样就是比较好大。 Jadi ini bisa lebih enak blendernya ya, karena saya pakai blender di sini cuma bikin sedikit. Oke ya sih. Saya lanjutkan dulu ya, biar untuk menyingkat videonya. Jika di sini tidak ada ini, bisa dipotong-potong saja. Lalu, 多一多，哎，这样做什么？ Ya, jadi kalau di rumah nggak ada pukulan daging, langsung boleh dicincang kasar, biar blendernya lebih cepat, lebih gampang ya juga. Nah, lugo, kalau di rumah nggak ada pukulan daging, atau itu pakai pemukul yang buat kita bikin roti juga boleh, itu malah lebih enak. Kenapa saya dipukul-pukul gini? Dagingnya rasanya lebih enak loh baksonya, yakin? Ini sama dicincang lalu di blender. Iji dok. Lalu kita blender, saya blendernya sedikit-sedikit begini. Haha, yang kau cuci tadi tada, i tian tian juga lah. Puyong suai, puyong tak nak ke fang nak ke suai, tu suai nak ke lo. Jadi blendernya enggak boleh dikasih air ya. Kalau saya sih, enggak tak kasih air. Okay, ini blender saya, duh cakep, sebentar saja sudah ni. Cepat lo tak halah. Cisita. Nah ini jadinya seperti ini. Nah, ini jadi blendernya jangan dicuci dulu. Nah ini 蒜头拍一拍，呀，哎，你别打起来呀！要木刀，要木镰刀。然后用锅子去打一打，这个是里面有蒜头，哎呀，白王布丁，然后鸡蛋、豆儿，马上干。Nah, cacat hong chong to, ya, bawang goreng masuk juga, semua bumbu masuk. Astagfirullahaladzim, dia siapa? Saya pun cuci ya. Pingkuai ya si. Ya, jadi es batu juga masuk. Kalau kurang air, boleh ditambahkan air. Saya blender dulu. Nah, ini sudah saya blender. Es batunya masih sebagian, masih belum mencair. Nah, cek liao itu tak hal. Masih aja nih. Ini, taipai fen, pang junci. Jadi ini ya, tepungnya, tepung kanji. Masukkan. Pakai tangannya bersih.
bumbu belum masuk ya. Sampai fenten nge ro. Bang chu chu. Nah, lo yi lo. Cha. Nah, ha zhege liao tin qu. Hayo bing kuai o, yige yige de bing kuai o. Jadi masih ada itu ya. Es batu. Nah, ini bawang putihnya juga enggak hancur banget, saya suka. Oh, baunya harum. Ini tadi kan airnya pertama saya tuang kelihatan banyak ya, karena ada baking soda, jadi tidak takut dia lama-lama akan mengental sendiri. Tuh kan, mengental. Kalau ada baking soda, jadi saya kalau bikin bakso pasti bikin pakai baking soda, bukan baking powder. Oke, kita uleni sampai kalis. Tuh, itu jadinya sudah kelihatan, itu cakep. Saya uleni dulu ya, untuk mempersingkat videonya. Nah, ini enggak tak tambahin air loh. Jadinya kental banget jadinya, soalnya ada baking soda dia. Batunya juga sudah meleleh. Sudah dicetak. Kira-kira uleni sampai 5 menit tadi ya. Nah, ini karena air sudah panas. Jika kan saya nak roi roi tak kau fenjong. Tau cek yang cek jadi ini airnya sudah panas. Cek ke sui jin roi roi. Soi kei kei jo de ke nyo roi wan. Kei jo o. Kei si o. Cek ke sien roi sia. Jadi ya, saat ini kan api kecil banget. Jadi apinya jangan terlalu gede. Nanti baksonya jadi pecah kayak gitu. Kurang cantik. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai. Ini baksonya. Cantik sekali, baunya harum. Nah, ini sudah mengapung semua. Tunggu dulu kira-kira 5 menit ya. Api jangan besar-besar, cukup kecil aja. Nah, tunggu sampai 5 menit baru kita angkat. Jadi dalamnya benar-benar matang ya. 这个小小火的，然后呢，煮大概5分钟，然后可以捞起来了。
这样就可以吃。好了，五分钟了，火关了，火关掉。好，阿比马蒂干，哎，就把给它按开。Lihat itu mantul-mantul sekali itu. Lihat. Oh, cukup hayo. Dan yo tansin. Hah? Kelihatannya kenyal banget ya. Kita cobain dulu. Nah, ini jadinya bakso saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba dulu. Nah, kenyal banget. Wosisikan, kenyal banget tuh gudra. Bismillahirrahmanirrahim. Wosisikan. Fejang hozi. Hai hu jiao de weidao. Zhen de hao shi, shi shi kan no.